ketemu lagi dengan aku Renia di program Persembahan Untuk Bunda bersama tim Mata Indonesia TV. Bunda, aku hari ini udah langsung nih ditemenin sama tamu aku yang bakal nemenin aku ngobrol-ngobrol. Mbak Eva, selamat datang ya Mbak. Iya. Makasih banget Mbak, rajin banget nemenin aku di sini. Iya, aku juga <laughs> seneng kok. Bunda, Bunda cerdas. Keluarga bahagia. Hari ini aku punya uh, tema mm -mm. bahasan mm -mm. tentang pola asuh helikopter parents nih, Mbak. Mm -mm. Which is ini tuh istilah yang lumayan baru sih buat aku juga mm -mm. sebetulnya. Mm -mm. Nah, Bunda kalau ngomongin anak, mungkin emang bawaannya kita tuh selalu khawatir ya, Bun ya. Yeah. Mereka mau kemana? Mereka pergi sama siapa? Melakukan sama melakukan apa aja di luar sana? Pasti Bunda tuh punya tingkat kekepoan yang tinggi terhadap apa yang dilakukan anak-anak Bunda di luar rumah. Tapi apakah itu artinya Bunda termasuk dalam kategori helikopter parents? Nah, hmm, belum tentu ya. Belum tentu. Daripada kita bertanya-tanya, langsung aja yuk. Kita tanyakan ke psikolog kesayangan aku nih, Bun. Mbak Eva. Halo, iya. Nah, apa sih, Mbak, pola asuh helikopter parents itu? Jadi, helikopter parents itu adalah orang tua yang selalu terlibat terus mengawasi anaknya, gitu ya. Jadi, terlibat uh, secara berlebihan dan mengawasi anaknya secara berlebihan, gitu ya. Uh, sehingga, kalau misalnya konsepnya adalah... Uh, dia melihat dari atas, dia ikutin terus kemana saja anaknya hmm. dan dia uh, ikut terlibat di dalam uh, semua kegiatan, kegiatan anaknya. Iya. Si anak. yeah. wow. Gitu. Kayak gitu. Jadi kayak ini ya. Kayak apa? Kayak burung elang. <laughs> <laughs> ya, yeah, ada tipenya nanti kita bahas deh tipe-tipenya. Oh, gitu. Iya, betul, wow. betul. Uh, uh. Nah, terus uh, helikopter parents ini tuh apakah sering jadi perbincangan gitu, Mbak? Sebetulnya se Uh, dengan istilah helikopter balance, mungkin tidak terlalu banyak dibi dibicarakan. Tapi uh, sebetulnya, banyak orang tua atau masyarakat kita memang uh, melakukannya. Hmm. Gitu, melakukannya artinya apa? Benar-benar uh, kita melakukan uh, banyak orang tua yang secara berlebihan mengawasi anak, atau uh, terlibat untuk semua kehidupan anak. Jadi, bukan hanya mengawasi kegiatan, ya, tapi terlibat dalam semua kehidupan anak itu. Jadi dari dia dari anak sampai dia dewasa pun dia ikut semuanya gitu. Dan si orang tua ini jadi decision maker gitu untuk untuk apapun keputusan hidupnya si anak. Tergantung tipenya. Tergantung tipe si helikopternya itu seperti apa? Orang tua yang mau mengawasinya seperti apa? Yang mau terlibatnya seperti apa tuh beda tipenya tergantung. Tergantung hmm. dari karakter orang tuanya juga gitu ya. Sampai sejauh mana dia mau terlibat sama anaknya dalam kehidupan anaknya itu dan sampai dewasa gitu. Dan ada mbak, ada. Jadi untuk e, nanti kita akan bahas dari contoh-contoh tipe itu sehingga orang tua itu e, nanti sampai untuk mencari kerja apapun orang tua yang terlibat gitu, hmm. seperti itu. Terus secara umumnya aja mm -hmm. nih mbak. Mm -hmm. Apa sih mbak yang mendasari orang tua tuh sampai mereka milih untuk pola asuh anak itu dengan tipe ini tipe uh, helikopter parents ini cinta dan kasih sayang jadi karena cintanya karena kasih sayangnya yang berlebihan dan dia merasa bahwa dia bisa melakukan yang terbaik untuk anaknya dan dia melakukan itu dan dia merasa bahwa kalau anaknya tidak saya pantau dan saya tidak memberikan bantuan sama anak saya anak saya tidak akan mendapatkan yang terbaik yang bisa dia dapatkan jadi buat mereka adalah sebetulnya atas nama cinta mereka melakukan itu. Sebetulnya buat orang tua mungkin juga dia merasa tidak sengaja, tidak sadar dia melakukan hal itu. Gitu, tapi yang dia lakukan adalah aku menyayangi anakku, aku mencintainya dan aku punya kesempatan, aku punya peluang dan aku punya pengaruh kenapa enggak bantu anakku? Gitu. Sedemikian rupa seperti itu. Hmm. Tapi agak-agak ini ya, Mbak ya. Kalau kalau aku mm -hmm. dengar mm -hmm. penjelasan Mbak nih mm. kok posesif gitu loh tipe tipe orang tua yang posesif Kalau kita ngomongin posesif kan jadi jatuhnya negatif nih, ya kan? Kalau kita iya bicara positif, iya, iya. tapi ini dia lebih menjipa, menciptakannya adalah dia mengi, dia mengikuti terus, dia melihat terus, dia memantau terus perkembangan anaknya dan terlibat dalam kehidupan anaknya. Satu sisi mungkin ada anak yang senang. Mm -hmm. Tanpa sadar ya terpola sampai dia dewasa gitu. Menurut Mbak, dari sisi psikologi sehat enggak orang tua yang kayak gitu? Ya, jatuh, Pola asuh. Pola asuh jatuhnya nanti ibu. memang ada dampaknya kepada si anak ya. Dengan cinta dan kasih sayang, dia pikir dia akan bisa memberikan sesuatu yang positif. Anak akan terjamin dengan cara dia, yang sudah dia atur dan penuhi mikro. Tapi ada hal pada anak yang tidak berkembang. Potensi-potensi diri anak yang tidak berkembang, potensi dia berpikir kreatif, potensi ketangguhan anak, potensi kemandirian anak, potensi anak untuk bisa... Uh, mengambil keputusan Nah itu hmm. ada hal-hal yang membuat Anak tidak berkembang karena semuanya menjadi Perannya orang tua menjadi Lebih dominant, dominan gitu. Gitu. Masuk dalam kategori Orang tua yang otoriter kah? Uh, hmm. Bisa jadi Bisa bisa, bisa jadi enggak. bisa enggak ah. bisa. Karena tergantung tipenya Tadi kita bahas bahwa dalam helikopter parents itu ada tipenya juga hmm. Nah terus uh, Untuk pola asuh yang ini kan hmm. udah ada jelas hmm, nih mbak ya yeah, kontranya nih ada nggak mbak lawannya? Kontranya ada, lawannya ada e, yaitu adalah pola asuh yang permisif yang membebaskan permisif, A -a, me permisif membebaskan dan e, karena terlalu berlebihan di dalam membebaskan jadi anak merasa cenderung diabaikan gitu. Oh. A -a, nah e, beberapa penelitian menunjukkan sih bahwa anak dengan orang tua yang lebih mengawasi ya. Masih punya dampak lebih positif dibanding uh, dengan orang tua yang mengabaikan uh, atau membebaskan. Mem mengabaikan jadi membebaskan itu sebetulnya pada porsi tertentu tidak apa-apa, tapi pada saat mengabaikan jadi terserah lu lah ngapain. Jadi anak merasa uh, tidak diperhatikan, tidak dihargai, dan seterusnya gitu loh. Berbeda kan kalau ini dilindungi di... Wow. E, diperhatikan di, kamu semua. diurus semuanya hmm. kalau ini cenderung di bahasanya ya diabaikan gitu ditolak atau diabaikan gitu loh sehingga pada perkembangannya ya anak merasa apa kehilangan tidak punya perhatian tidak punya kasih sayang atau e, apa tidak punya aturan-aturan yang tegas untuk hmm. apa yang dia harus lakukan gitu ya, apa maunya si anak ya udah dibolehin aja ya, gitu sama ya. orang tuanya dibolehkan tapi anak menghayatinya bukan dibolehkan atau dibebaskan oh. tapi anak kayak diabaikan orang tua gue gak nyariin orang tua gue Gak tahu gue lagi ngapain ya. nah, kayak gitu-gitu orang tua gue gak pernah hubungin gue gitu misalnya kayak gitu-gitu dia beda interpretasinya dia sendiri ya. jadinya beda ya. penerimaannya dia ya. beda sebagainya ya intinya ya. sih segala sesuatu kalau berlebihan jatuhnya kan jadi tidak baik Lepus. ya gitu ya uh -uh. jadi menurut mbak sendiri nih, uh -uh. sebaiknya tengah-tengah ya sebaiknya digabung gitu pola asuhnya <laughs> ya, tidak berlebihan di helikopter uh, parenting uh -uh. sama di permisif ini juga tengah-tengah ya. lah, ya, lah ya. ya seperti itu seperti intinya sih itu. sebetulnya uh, kalau ditanya tipe tipe pola pengasuhan yang terbaik yang mana ya tidak ada satu tipe pengasuhan yang benar-benar ideal tidak ada hmm. pasti semuanya punya ad ad negatif positifnya gitu ya tapi yang di, yang dibutuhkan adalah kemampuan Parents untuk mengambil hal-hal baik dari semua tipe uh, pola pengasuhan itu. Jadi istilahnya sih kalau bahasa orang tua kan tarik ulurnya jelas gitu. Kapan mereka harus memberikan, uh, mem membiarkan, kapan mereka juga menarik dan memberikan aturan, kapan mereka mempunyai aturan dan kapan mereka mengawasi, kapan mereka juga uh, mempercayai apa yang um, anak akan lakukan gitu seperti oh, itu. Mm -hmm. Iya, bunda-bunda. Berarti harus seimbang, semuanya benar, ya, Mbak? Ya, sekarang aku sama Mbak Eva mau break dulu. Kita mau minum-minum dulu, ngemil-ngemil dulu, ya, Bunda. Ya, tunggu kita berdua, jangan kemana-mana.